Ini kayak Yeti gitu ya. Oke. Okay. Kita coba pakai kardus deh, gua coba bisa ngapain pakai kardus, bener gak? Oh, oke. Okay. Ya, ketahuan, guys. Ketemu King Cobra Garaga, guys. Ini kayaknya ya. Ketemu ular ginian, coy. Kita sulingin kali ya. Sulingin biar joget-joget. Nah, datang lagi teman-temannya, guys. Yo, what's up guys? Welcome back with me di game Save the Girl. Okay, guys. Jadi sekarang di sini kita bakal aja langsung melanjutkan lagi petualangan si cewek ini, dan terakhir itu kan kita udah sampai kayak di Antartika atau apa ya guys, di mana ini udah ya kalian bisa lihat ini udah tempatnya dingin-dingin dan banyak salju es gitulah pokoknya ya. Oke, jadi kalau begitu pasti dulu kalian subscribe dan kasih like dulu di video ini. Kalau udah, kita bakal aja langsung melanjutkan lagi guys petualangan si cewek ini. Let's go. Here we go. Kita udah level 22 ya terakhirnya, dan sekarang dia ada di tempat salju dan dia masih menggunakan high heels dia dan baju ketat dia, coy. Gua nggak ngerti nih orang, kuat banget, mantep banget dah ya. Dan sekarang di sini kita dikasih dua pilihan. Oke. Di depan kita ada snowman dan kita ada dua pilihan, matahari atau sekopan. Oke, gua bakal kasih matahari supaya luntur. Oke, bener gak? Bener kan? Yeay, mantep dah. Masih gampang nih ya. Masih gampang, bos. Kita ikutin terus aja dulu. Wadaw. Ketemu beruang. Oke. Okay. What should I do, katanya. Kasih bunga, kasih lebah dong. Supaya disengat tawon. Nah. Nah. Sep. Iya. Salah gua, cuy. Oke okay lah kalau begitu. Kita ulang lagi, guys ya. Nah, berarti ini kita pakai bunga. Gua gak tau beruang dikasih bunga. Oh. Oh, dia pura-pura tewas, cuy. Jadi kagak diserang sama beruang. Aneh-aneh aja sumpah ini cewek. Akalnya banyak banget ya, kagak habis-habis nih cewek ya. Kreatif sih dipikir-pikir dia ya. Oke, next. Laper, telepon atau masak daging? Masak daging kan gak bisa ya, dingin ya. Gue coba telepon, oke? Kita telepon. I can order take. Wow, wow. Bisa pesan makanan, bayangkan di Antartika. Mantap sekali kamu cewek. Keren dari orang. Oke guys, kita lanjutkan ke level 23. Di sini si cewek kedinginan. Oke, bangun tenda atau sekop? Bangun tenda kayaknya nggak ngefek. Sekop. Bangun tenda lah, kita cobalah bangun tenda. Kita lihat. Tuh kan, salah gua guys. Game over. Oke, okay, berarti kalau gitu sekarang kita coba sekop. Oke. Okay. Oh, wah keren juga nih cewek bisa bangun rumah itu sendirian. Dia udah bangun langsung ditinggal rumahnya. Keren banget, cuma buat tidur sekali ya. Wadaw, dia nyemplung. Dia nyemplung, coy, kedinginan, coy. Ini kalau gue diemin terus bisa beku dia kayaknya lama-lama ya. Oke, okay, kita kasih pelampung atau kita kasih air? Pelampung lah. Kalau kita kasih air, airnya bakalan beku juga. Lah, salah cuy. Makin susah makin kesini ya. Berarti kalau begitu kita kasih air. Coba kita lihat. Kita kasih air. What? Kok bisa airnya nggak beku, coy? Aneh banget. Dan dia ganti baju sekarang. Oke, gue nggak tahu dia bawa bajunya di mana. Tapi dia suka ganti baju tiba-tiba, guys. Aneh ya. Yaudah. Next, ada tulang sama pancingan. Kasih tulang dong. Kita lempar ke depan biar dikejar. Eh, salah, cuy. Wah. Susah banget sekarang ya, wadaw. Oke guys, kalau gitu kita coba pakai pancingan. Oh, pancingannya ada tulang. Ngomong dong kalau begitu, mbak. Yeah. Oke lah, kalau begitu kita lanjutkan saja langsung next. Dan ya, ini dia ceritanya, dia lagi dibawa sama anjingnya guys. Kasian banget anjing husky itu kayaknya ya. Kasian banget anjingnya kecapean. Dan kita kasih makan atau kasih tikus? Kita kasih tikus dah, coba dah. Pilihannya biasa aneh-aneh, bener gak? Kita lihat, oh bener kan, tuh kan. Bener kan apa kata gue? Sekarang kita mesti pilihnya yang aneh-aneh guys. Dan ada es gitu ya. Oke, pilihannya ada kasih hujan atau kasih sayap. Oke, kalau kasih hujan bisa juga airnya jadi penuh dan beku, jadi dia bisa lewat. Kalau kasih sayap, kita sayap deh, coba deh. Pakai sayap. Ya ampun. Jatuh cuy. Oke, kalau gitu kita kasih hujan. Coba nih ya, kita kasih hujan, bener gak? Set. Kita kasih hujan dan tiba-tiba ada pelangi guys, bayangkan. Gimana itu ceritanya bisa jalan di atas pelangi, coba ya. Mantep dah ya, dan ketemu, wow. Ini kayak Yeti gitu ya. Oke, okay. Kita coba pakai kardus deh, gua coba bisa ngapain pakai kardus, bener gak? Oh, oke. Okay. Ya, ketahuan guys. Oke okay, guys, berarti kita coba pakai api ini ya, kita lihat. Api bisa ngapain guys.
Oh, dia meleleh. Wadaw. Jadi kecil, jadi pitik tuh si Yeti. Nggak ada serem-seremnya ya. Oke, okay, guys. Kita lanjutkan ke level berikutnya. Level 25. Dan di sini dia tiba-tiba dari tempat dingin pindah ke tempat paling panas, guys, ya. Oke. Okay. Kalau begitu dia aus, kita kasih apa ya? Itu kiri ada buat minum, tapi kanan ada kayak cangkul. Kita coba pakai cangkul lah, gua nggak paham. Kadang ini aneh-aneh tuh kan. Bisa tiba-tiba ada air di bawah. Keren dah lu cewek, emang paling mantep dah ye. Oke guys, kita lanjutkan saja. Ketemu, wah. Ketemu King Cobra Garaga, guys. Ini kayaknya ya. Ketemu ular ginian coy, kita sulingin kali ya. Sulingin biar joget-joget. Nah, datang lagi teman-temannya guys. Bukan ide yang bagus. No. Kalau begitu berarti kita coba pakai alat ini. Oh, itu moncong. Oh, gitu toh, dimoncongin. Tapi gimana cara dia bisa moncongin ke ular ya? Itu kan mesti berantem dulu sama ulernya ya. Ya udahlah ya. Oke lah, next. Ada sekop dan juga penutup mulut, guys. Kita coba pakai sekop kali ya, kita lihat. Nah, dia gali dari bawah, guys. Emang paling keren dah nih cewek. Akalnya banyak banget ya, mantep dah. Dan dia bakal masuk ke... ke suatu tempat. Oh, piramid. Wow. Oke, let's go. Kita sekarang masuk ke dalam piramid, guys. Here we go. Kita langsung aja next. Oke, gua sekarang sudah berada di dalam piramid. Tetapi ada tajam-tajam, guys. Kita bakar atau kita pakai tuas? Gua pakai tuas coba. Seret. Bener gak? Ya ampun. Malah nyemplung. Malah nyemplung ke bawah. Kalau gitu kita coba pakai api. Kita lihat pakai api apa yang akan terjadi. Oh, itu kayak semacam misteri ya. Kalau di tempat itu dikasih api, tajam-tajamnya bakalan turun. Oke, next. Kita harus buka pintu ini, guys. Ada tinjuan sama ada bulu kecil. Kita coba pakai bulu aja. Kita coba pakai bulu, apakah bisa? Yes, bener kan? Itu kalau di istilah timbangan, soalnya kayaknya bulu-bulu gitu lebih kuat ya. Next, ketemu mumi. Oke. Okay. Ada es batu sama ada kucing. Kita kasih kucing, coba guys. Kita lihat. Dan yes. Pilihan gue bener lagi, guys. Oke, okay. Satu lagi nih sebelum kita ke level berikutnya. Di sini ada, kita mesti ke atas. Tapi ada jamur sama ada granat. Oke, kita pakai jamur coba. Dia makan jamur dan dia menjadi besar. Oke, yeay. Mantap dah, kita berhasil lagi guys. Yeay. Let's go. Level berikut ya, dia terus menelusuri dan dia ketemu sama wadaw, tanaman di plant versus zombies. Lagi-lagi kita ketemu sama tanaman yang kayak ada di plant versus zombies ya. Oke, jadi ini dia bisa makan gitu guys. Kita coba kasih permen karet. Nah, kita kasih. Oke, jadi gelembung. Nice, mantep dah, gue udah paham nih. Kita harus pilih yang aneh-aneh dah pokoknya ya. Oke. Ada cahaya, guys. Kita pakai pentungan atau pakai tongkat kelelawar. Coba tongkat kelelawar. Abrakadabra. Kita jadi kelelawar, bayangkan. Mantep sekali ya. Kita berhasil lagi, guys. Oke. Ada kubangan, kita pakai pelampung atau es batu. Pakai es batu kali ya, biar jadi beku kali. Bener gak? Oke, bener coy. Gila, gue udah pro banget, sumpah dah. Gue udah jago banget nih kayaknya sekarang ya. Udah ketebak terus ya. Kita lanjutkan lagi, guys. Ke level berikutnya dan... Oh, ceritanya kita udah berhasil lagi kabur ke atasnya lagi ya. Wadaw, dia kemakan, guys. Sama pasir pemakan gitu ya. Quicksand ya sebutannya ya. Oke. Wah, ini susah nih pilihannya nih. Dua-duanya aneh soalnya. Kita panggil Aladdin. Pakai ajaib itu tuh yang apa sih? Ya, tekonya itu. Atau kita pakai karpet terbang. Oke, kita panggil bantuan kali. Oke, Aladdin keluar. Bantu saya, Aladdin. Terima kasih. Your wish is my command. Oke, next dia. Kita mesti apain ya? Kita kasih duit. Oke. Ya, salah guys. Malah kita ketimpa. Oke, berarti bukan gitu ya. Kita minta hujan. Oke. Aladdin, kasih saya hujan. Yeay. Dan nextnya kita bisa minta lagi guys, perhiasan atau box harta karun ya. Gua bakal minta box harta karun. Let's go. Yeay, kita bener guys. Kita mendapatkan box harta karun. Mantep dah, let's go. Kita lanjutkan saja langsung. Dan si cewek ini bawa box harta karunnya. Kita lihat dia kemana. Yah. Aduh, nih cewek bener-bener jatuh untung si Aladdin keluar untuk membantu kita lagi. Kita minta sekarang yang ada berliannya, guys. Oke, wah.
Ternyata jebakan itu ada binatang menyeramkan dalamnya ya. Oke, berarti kita jangan minta yang itu. Kita minta box yang sama lagi guys. Kita jangan serakah ya. Oke, gua akan minta box yang sama lagi. Terima kasih Aladdinku, kau sangat baik. Oke, maju lagi si cewek. Ta-da-da-da-da. Kita ketemu. Oke, kita ketemu ini yang patung yang ada di Mesir-Mesir gitu ya. Kita bisa pilih meja lumut atau buah-buahan. Gua akan coba pilih meja lumut. Kita lihat. No, bukan meja lumut, ternyata itu salah kita. Oke, jadi kalau gitu kita kasih sayuran aja. Kita coba lihat. Oke, oh bener guys. Kita mesti pilih yang sayurannya ternyata ya. Oke lah kalau begitu. Kita ketemu pohon, ngantuk. Pasang buat tidur atau pasang karpet di bawah aja. Dan gua salah pilih, diserang sama apa itu ya, binatang kayak scorpion gitulah ya. Oke guys, kita sudah sampai lagi di level ini. Berarti kalau gitu pilihannya bukan aneh-aneh nih. Berarti bener ya, kita pasang tempat tidur yang ngegantung. Supaya kalau ada binatang-binatang aneh di bawah kagak kena ke kita. Dan mantep dah, you save the girl. Oke guys, so kalau gitu tuh game Save the Girl kayaknya harus gue akhiri dulu di sini untuk part ketiga. Kalau kalian masih suka gue bermain game ini, kalian bisa langsung aja kasih gue di comment box di bawah. And see you guys next video, goodbye.